A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika engkau meminta sesuatu, katakanlah wahai Muhammad, idza sa'alaka ibadi, jika bertanya kepadamu wahai Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, maka jawablah bahwa aku ini adalah dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan orang-orang yang mendekat kepadanya. Kalau orang tidak mau mendekat, maka dia akan tetap jauh. Walaupun rumahnya dekat masjid, walaupun dia berada di sekitar masjid. Ketika ada panggilan sholat, maka hatinya karena jauh dari Allah, maka dia tidak akan tergerak datang ke masjid. Tetapi sekalipun jauh tempatnya, jauh dari masjid, tetapi hatinya terpaut dengan Allah, maka dia akan segera datang ke masjid. Dia akan datang ke setiap kajian ilmu. Dia akan datang ke kajian-kajian. Karena apa? Karena dia butuh Allah. Siapapun yang nyampeinnya, siapapun gurunya, misalkan tentang apapun, misalkan ilmu agama, mulai dari ilmu akidah, akhlak, tafsir, misalkan. Ya, di dunia aja perlu ilmunya, apalagi kepada yang jauh, yaitu akhirat. Maka dia datang, dia perlu. Nah, makanya hati-hati kalau orang beriman sudah digerakkan hatinya oleh Allah. Jadi langkah-langkahnya itu benar-benar dibimbing oleh Allah teh. Selalu dekat dengan ketaatan, selalu mudah berbuat baik, ya, sedekah enggak pelit dia. Kemudian ke kajian dia enggak perhitungan waktu, dia berkorban walaupun harus meninggalkan pekerjaan misalkan sesekali. Ya. Kemudian dia benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya, ya, baik itu dengan rekaman atau dengan tulisan. Maka Allah melihat itu semua.